gazebo sebelah sana guys, gazebo kali ya, lapangan gazebo kayak gimana, tapi kayaknya ditutup nih guys. Eh enggak, itu kok di, oh mbak masuknya beda dari yang dari mana masuknya guys ya, tuh pada nongkrong-nongkrong. Oh itu tulisnya gazebo tuh guys, gazebo. Oh bisa lewat sana guys, yuk kita mampir dulu tanggung daripada sayang banget ya nggak mampir ke gazebo guys ya. Oh nyebrang aja guys, kita nyebrang yuk. Ada yang nyebrangin nih guys, ada yang nyebrangin guys. Kita nyebrang. Oh, kalau ada yang nyebrangin berapa deh kita? Nyebrang mau maksudnya mau ke gazebo guys, maksudnya mau ke gazebo ya guys ya. Yuk kita nyebrang guys. Nah nyebrang kita ke gazebo masuk yuk. Tapi dia kok ditutup ya. Tapi yang jelas masuk ke dalam aja. Kira apa kata anak? Ayo teman-teman lebih ah udah sini aja. Soalnya ada tulisan gazebo-nya guys ya. Kita sebelah kiri aja. Ah ini ya gubernur-gubernur. Aduh sudah 2023 Dani Setiawan. Ini sayang udah kotor nih, harusnya udah dibersihin ya guys ya. Ahmad Heriawan. Lah ini sebelah sini mana ya? Kagak ada. Diisi sama siapa? Harus satu lagi guys sebelah sini ya. Bikin lagi ya. Kita naik ke atas sih guys. Naik ke atas. Suasana gazebo nih. Di 2024 hari Minggu pagi. Ini guys bu. Tepasnya Jawa Barat. Yuk kita naik ke atas. Aduh. Suasana gazebo, 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 tempat berkumpulnya masyarakat Bandung Raya. Oh ini jadi jogging track ya guys ya? Jadi jogging track. Iya, iya, iya. Ingat zaman dulu guys. Aduh, ini dia jogging tracknya guys. Jadi teman-teman kalau mau jogging sini guys ya. Itu ada lapangan. Oh itu benderanya pasar bendera. Nah itu dia pasar tumpah itu sebelah sana guys. Pasar tumpah itu sebelah sana. Ya keliling itu guys. Di sebelah sana guys, lumayan juga kalau muter ya, capek juga, males banget kalau muter, tapi buat olahraga enak guys, enak banget nih gazebo. Yang jelas ini gambaran di tahun 2024 gazebo seperti ini, tadi gedung sate juga masih seperti itu guys ya, luarnya saja menjadi tempat arena olahraga ya, masyarakat warga sini ya, warga sekitar sini guys, warga kota berarti ya, tapi jauh-jauh juga banyak sih tuh gedung sate sebelah sana tuh guys, tadi yang saya sarankan nyebrang ya guys, mantap. Nah kita masuk ke yang ini aja lah, gazebo aja jalan-jalan dah. Kita yang berlawanan arah guys nih, lagi pada jogging track di gazebo guys. Thank you.
ruang perpustakaan sini guys, ruang perpustakaan ya guys. Nah ini guys, ibu yang belakangnya nih guys, yang pasar tumpah tuh sebelah sini guys. Naik ke atas nih guys, di sana macet guys, macet banget di jalan ke Gasibu guys, macet ternyata guys. Kita naik yuk, jadi seberangan tuh Gasibu, gedung sate sama Telkom ya guys, ya gedung Telkom ya guys. Jadi seberangan, noh kaki lima ini pasar perempat tuh di sini posisinya sekarang udah dibuka guys. Tuh, sini tuh macet banget nih guys. Di situ ada acara biasanya tuh guys, sebelah sana tuh ada acara ya. Males kesana ya, pasar tumpah di sana tuh. Ini yang namanya pasar tumpah, tapi kayaknya nggak sempet deh. Saya harus ke stasiun bus dulu nih sekarang, secepatnya nih, nanti ketinggalan bus kan, waduh bahaya deh guys. Nah oke guys, itu sedikit saya jalan-jalan di seputaran gedung sate, Gasibu, dan tadi sedikit pasar tumpah Gasibunya ya. Nah ini di Februari 2024 ya teman-teman, terima kasih udah menonton video saya dan menyimak video saya. Kita ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.